Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jaja hari ini nak kongsikan tiga tips sahaja macam mana nak buat bisnes online sampai berjaya. Okey, berjaya dalam arti kata kat sini adalah berjaya dapat sales atau penjualan lah. Okey. Okey, ada 3 S yang Kak Jaja nak kongsikan. Okey, S yang pertama adalah study. Okey, produk tu adakah dia apa dari segi kelebihan produk kan, apa manfaat dia untuk orang ramai, dan juga belajar tentang marketing ataupun pemasaran, macam mana cara kita nak apa buat marketing, tak semestinya marketing online kan, ada juga marketing secara offline. Dan okey, S yang kedua adalah dengan sharing ataupun kongsi dengan konsisten. S yang ketiga adalah servis. Kita buat follow up, contohlah follow up customer sebelum dia beli dan juga selepas dia beli. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.